Sementara itu pemirsa, sejumlah jemaah calon haji asal Jakarta yang baru tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, mereka langsung berganti pakaian mengenakan ihram di bandara. Jemaah langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh awal dan menuju pemondokan. Kloter 33 asal embarkasi Jakarta ini tiba pada Jumat petang kemarin di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sesaat setelah mendarat, jemaah langsung diinstruksikan untuk mengganti pakaian mereka dengan pakaian ihram. Asalnya kloter 33 ini langsung menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan umrah awal. Kloter 33 ini memang sengaja langsung diarahkan ke Mekah, bukan ke kota Madinah seperti biasanya. Para jemaah mengaku belum menemui kesulitan apapun yang berarti, mulai dari itu proses penggunaan pakaian ihram di bandara langsung, kemudian prosedur keimigrasian, kepabeanan, bea cukai hingga di Kementerian Haji Arab Saudi. Ya cukup ini apa namanya cukup mudah sekali karena sebelumnya saya sudah apa diberitahukan kita sudah belajar di KBI masing-masing gitu. Bagaimana cara berihram, bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah nanti selanjutnya gitu Pak.